Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Ingat, siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia berada di atas kemenangan. Sungguh dia mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Di sini jamaah, kalau kita futur, kalau kita bosan, kalau kita jenuh dengan amalan ibadah, dengan amalan saleh, dengan kebaikan-kebaikan, ingat ayat ini. Siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, amalannya diperbaiki langsung oleh Allah dan dosa-dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tetap kita bertahan sefutur apapun untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.